guys, kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini kita akan mainin game baru yang berjudulkan Evil Nun Maze. Dan buat kalian semua para pencinta game Evil Nun, akhirnya teman-teman ada game baru yang bisa kita mainin, yaitu Evil Nun Maze. Yang dimana game yang satu ini sebenarnya sudah rilis 2-3 hari yang lalu. Tetapi ternyata ketika gue cek di Android gue teman-teman, atau di emulator gue, belum keluar, masih pra-register ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mau bermain game Evil Nun Maze ini di Android, sabar-sabar saja teman-teman, ditunggu saja sampai dia rilis ya. Untuk kalian semua yang punya iPhone atau iPad teman-teman, kalian sudah bisa mainin Evil Nun Maze yang satu ini. Jadi nggak usah banyak basa-basi, kita coba terlebih dahulu teman-teman Evil Nun Maze yang satu ini. Mari kita play. Oh ya, by the way teman-teman, gue akan bermain di iPad ya, dan iPad gue di bawah. Jadi sorry banget kalau misalnya kepala gue akan nengok ke bawah nih ya. Langsung saja kita akan mulai, dan gamenya seperti apa. Pertama-tama eksperimen terlebih dahulu ya guys. Gua pengen ketemu dengan Evil Nun karena gua udah kangen banget sama dia ya. Evil Nun. Wow. Grafiknya keren amat ini. Wow. Lebih bagus daripada game Evil Nun sebelumnya guys. Ada koin. Coba ambil terlebih dahulu. Kita dapat koin. Nice. Wow. Kangen banget gua bermain game Evil Nun yang satu ini. Evil Nun-nya di mana? Halo, Evil Nun, kamu di mana? Oh, itu dia. Ya ampun. Halo. Aku udah kangen banget sama kamu. Dia larinya lambat ya. Masih bisa kita gocek-gocek, teman-teman. Oke, sabar. Coba, ini apa nih? Oh, harus seperti itu. Wah, hampir aja gua kena. Coba kali ya, teman-teman, sekali kena, atau kita coba cek yang satu ini. Tunggu. Sebentar. Kok gue jadi gugup ya? Muter sekali lagi, guys. Ajak muter-muter. Oke, next game aja ya, teman-teman. Baru gue akan coba cek meningsoy. Untuk kecepatannya Evil Nun masih lambat. Jadi gue bisa lolos dengan baik dan benar. Dan sepertinya kita lolos dari ruangan level 1. Kira-kira ada berapa level nih, guys? Wow! Kalian lihat tuh, ada banyak banget levelnya. Tapi tunggu dulu, kita nonton iklan dulu guys biar dapat koin. Nanti gua kasih tahu gunanya koin ini buat apa ya. Sip, sudah selesai nonton iklannya, kita langsung lanjut ke lantai kedua. Duit kita banyak, ada 574 guys. Dan selamat datang di lantai 2. Ding dong. Evil Nun, kamu dari mana? Ini rumah kamu kenapa tinggi sekali nih? Hebat sekali kamu ya. Dalam beberapa hari saja, dalam beberapa bulan maksudnya, kamu sudah bisa membuat sekolahan yang begitu tinggi. Halo, guys, kita coba. Enggak dong, lari dong. Masa kita coba? Tidak boleh ketangkep dulu ya. Sebentar, oh itu tombolnya. Coto mate kudasai. Kita keliling-keliling, cari apa? Itu apaan? Oh, ini fotonya bisa jatuh ya. Kaget lo gua lo. Coba, kita deketin. Oh, nice. Fotonya bisa jatuh seperti itu. Alright. Let's go. Cepat. Nice. Lari. Evil Nun-nya mana? Evil Nun-nya mana? Jangan bilang dia ada di depan sini lagi. Ciluk, ba. Oke, aman. Nice. Gue merinding sendiri loh, padahal bermain game kayak begini. Dan gue udah berkali-kali gitu loh ketemu sama Evil Nun. Alright, guys. Bagaimana kalau misalnya kita ambil multiple coin lagi ya? Ya ampun, setiap kali kita mau butuh uang guys, kita harus nonton iklan dulu. Sebentar. Akhirnya saya bisa menikmati uang-uang yang banyak ya teman-teman. Duit kita sekarang jadi 796. Dan sebentar guys, sebelum kita masuk ke lantai 3, gua akan coba ketangkep terlebih dahulu. Karena gua penasaran guys, bagaimana kalau misalnya kita ketangkep gitu loh. Hih, ada kantong. Wow, dapat 2 langsung. Oke, ini sebenarnya bisa gua tempelin sih tangan gua. Sip, ulala. Hai, tangkep aku, Evil Nun. Oh no. Saya benjol. Guys, kepala saya benjol. Oke, di sini kalian bisa continue dengan cara lihat iklan, atau kalian no.
Kalau no, apa yang terjadi? Sebentar ya, gue cek terlebih dahulu. Oh, congratulations, you reached floor 3. By the way, kalau misalnya kita ulang lagi dari lantai 1 atau dari lantai 3 nih guys. Nah, gunanya koin-koin yang sudah kalian dapatkan, aduh ada iklan, sebentar. Nah, gunanya koin-koin yang sudah kalian dapatkan teman-teman adalah untuk power ups. Nah, langsung saja kita akan coba cek power ups-nya. Dan seperti yang kalian lihat ya teman-teman, di sini ada banyak banget cara-cara untuk meningkatkan kemampuan kalian. Jadi, pertama-tama kita coba ambil satu persatu satu ya. Kita beli guys. Gimana cara belinya nih? Ditahan, klik tahan. Nice, sudah level 1. Wow. Setelah itu 250, mahal sekali. Nice, 250 lagi, naikin lagi teman-teman. Nice. Sekali lagi, kita pencet, apa? Kok nggak bisa? Nice, sekali lagi, pencet. Nice, mantap sekali. Masih ada 2 lagi yang bisa kita tingkatkan ya. Kira-kira lebih enak tingkatin apa nih guys? Kayaknya nih guys, gue itu lebih suka untuk memencet lebih cepat ya. Karena gue deg-degan nih kalau misalnya pencetnya terlalu lama nih guys. Ayo dong, gimana nih? Nice, oke ada satu lagi yang bisa kita ambil guys. Enaknya apa ya? Mungkin kecepatan kita berlari. Nice, mantap. Sekarang kita lanjutkan lagi guys. Apakah kita mulai lagi dari lantai berapa nih guys? Bisa langsung lantai 3, tetapi harus nonton iklan. Ya sudahlah kalau begitu ya teman-teman, tunggu sebentar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lantai 3. Ayo, Meow Wow kira-kira bisa sampai lantai berapa nih teman-teman ya? Sekarang saatnya kita serius. Nah, pertama-tama gua akan coba cek ke kiri. Lari kita sudah semakin cepat. Mantap, gua ada koin di situ guys. Dia ada di situ. Lebih cepat. Nice sekali. Halo. Gimana caranya gue menghindar kalau begini? Tunggu dulu. Cata mati kuda saya. Bagaimana caranya saya jongkok? No! Bisa dijuk guys. Bisa dijuk. Nice. Kayaknya kita bisa jongkok. Kita bisa jongkok guys. Oke. Sebentar ya. Gue pikirkan caranya untuk jongkok seperti apa setelah gue nonton iklan untuk menikmati hasil uang saya. Akhirnya sudah selesai. Dan kaya lagi kita guys. Duit kita masih ada 274. Bisa beli 1 skill lagi ya. Nah, selamat datang di lantai keempat. Di manakah Evil Nun-nya? Halo? Tunggu, gimana caranya gue nunduk deh. Gue gak tahu caranya nunduk guys. Oke, pertama-tama gue buka terlebih dahulu ini. Sebentar. Nice, sudah selesai. Habis itu, kita harus kemana nih guys? Ada misteri-misteri kah di sini? Wah, kangen banget gue sama game Evil Nun. Guys, kita cari misteri-misteri di sini ya. Ada atau enggak? Sudah selesai. Oh, itu dia di depan sana Evil Nun-nya. Sebenarnya kita sudah bisa keluar. Tetapi, karena saya menginginkan koin teman-teman, maka kita ambil koin-koin ini terlebih dahulu. Wow, tiba-tiba saja dia di depan mata. Kita ambil satu koin dan selesai sudah. Satu koin lagi. Tidak, kita ketinggalan satu koin teman-teman. No. Oke, gini aja. Target gua mungkin sampai level 7. Karena 7 adalah angka keberuntungan saya ya teman-teman. Kita klaim terlebih dahulu dan lihat iklan. Sudah selesai, kita nikmatin terlebih dahulu teman-teman uangnya. Dan kita lanjutkan ke level 5. Semakin tinggi apakah semakin susah? Saya juga tidak tahu. Ding dong. Oke, gimana nih Evil Nun-nya guys? Gimana nih? Kita ambil dulu nih. Oke, cepetan. Sekarang kodenya ada 2 ya. Jadi kita harus cari 2 kode terlebih dahulu, baru kita bisa keluar hidup-hidup dari sini. Menarik sekali ini ruangan. Ini dia yang saya cari. Halo Evil Nun, ternyata dia ada di situ ya. Dia tahu guys. No, jangan nyangkut-nyangkut dong. Ini dia. Tidak. Apakah kita akan tertangkap teman-teman? Tidak. Saya pikir tidak. Gue takut banget dia ada di belakang gue. Tiba-tiba ngetok gue guys. Kepala gue bisa benjol lagi deh.
lumayan dapat duit lagi guys, kita bisa upgrade. Tunggu dulu ya teman-teman, supaya kita dapat uang banyak gue harus nonton iklan lagi. Oke, sekarang kita memasuki level 6. Siapa yang sudah lebih dari level 6 teman-teman, komen di bawah ya. Pastinya kalian bisa melebihi level 6. Tetapi kira-kira Meow Auk itu bisa maksimum dapat level berapa nih guys? Oke, langsung saja cepat kita akan mengambil beberapa koin. Wah, tiba-tiba saja dia menggunakan jurus ninja dan dia spawn di depan gua persis. Saya kaget. Kita buka ini terlebih dahulu. Nice, dan kita lari lagi. Oke, kodenya satu lagi di mana? Ada di sini. Kita buka lagi, teman-teman. Nice, kita lari lagi. Berputar. Soalnya gua enggak tahu dia ada di mana. Waduh. Waduh, guys. Evil Nun-nya ada di mana? Ternyata di depan mata saya persis. Dan ternyata guys, semakin tinggi, semakin gede ya, ruangannya itu semakin besar dan semakin berbahaya. Untung saja saya pintar. Oke, kita harus menikmati uangnya terlebih dahulu guys ya. Sebentar. Oke, sudah selesai teman-teman. Mari kita nikmatin terlebih dahulu uangnya. Sudah ada 1000. Saatnya kita masuk ke Lucky 7, ruangan nomor 7. Apakah ada surprise? Ternyata tidak ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ambil beberapa koin-koin ini. Nah, pertanyaannya, si Evil Nun ini akan spawn di mana nih guys? Kan saya deg-degan nih. Jangan sampai dia spawn di depan mata gua lagi. Untung aja enggak. Oke, ada satu tombol di situ yang harus kita cari. Dan satu tombol lagi ada di mana nih guys? Kita harus mencari terlebih dahulu tombolnya. Oh, ini tempat gocek doang. Ya ampun. Wow, kaget gua. Halo, Evil Nun. Sini. Kamu mau main sembunyi-sembunyian sama aku nih? Aku gocek kamu. Bye. Cepet. Nice. Biru dulu, Meow Auk. Oh, biru dulu, baru merah. Harus urut ya, teman-teman. Nggak boleh. Nggak urut. Oke, itu dia. Sabar. Tengok dulu, nggak ada siapa-siapa. Biru dulu. Come on. Hey. Oh, dia ada di situ. Wow. Lari. Gimana? Gocek lagi, guys. Wah, makin hari makin susah ternyata ya. Gua kirain bisa gampang nih, guys. Ayo, kita pancing lagi. Sini, Kama. Apakah kamu sudah kangen sama saya? Evil Nun, sama nih. Tapi jangan dong. Jangan pukul aku. Aku orang baik. Come on. Yes, sudah selesai. Dan langsung saja kita masuk ke dalam elevator. Oh, sudah. Mantap sekali. Saatnya sekarang teman-teman, kita nikmatin uangnya lagi. Let's go. Nah, sudah selesai. Duit saya sekarang berapa? Lumayan, 1300-an ya. Sudah guys, kita istirahat terlebih dahulu di lantai ke-8. Dan saatnya kita menikmati uang yang sudah kita dapatkan ya. Sebentar, coba leave the game. Alright, oh kita bisa tingkatin lagi guys. Coba ya, high. Wow, grafiknya jadi lebih bagus lagi kalau di high. Mantap. Oke guys, yuk kita keluar saja. Dan kita nikmatin dulu guys uangnya. Game over. Congratulations, you reach floor 8. Lumayan. Ayo, coba teman-teman, komen di bawah kalian itu paling tinggi sampai level berapa ya. Oke, ada iklan. Aduh, banyak iklan. Sudah selesai juga. Dan teman-teman, dengan duit kita 1300, kita bisa ngapain aja nih. Pertama-tama, tadi kan gue sudah meningkatkan speed dan juga elevator operator glove ya. Sekarang gue akan coba ambil super magnet. Lumayan. Habis itu make less noise. Oke, lumayan. Dan juga yang ini nih. Ini nih bagus nih guys, supaya si Evil Nun itu tidak langsung spawn ya. Masih ada lagi satu yang bisa kita tingkatkan teman-teman. Mungkin saja gue akan tingkatkan kecepatan kita dalam memencet tombol. Mantap sekali. Aduh, next upgrade-nya 1000 guys. Mahal sekali ya power ups-nya.
Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game Evil Nun Maze sampai di sini terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian? Seru bukan? Kalau misalnya seru, pengen gue lanjutin dan levelnya lebih tinggi lagi seperti apa teman-teman? Jangan lupa untuk stay tune terus di YouTube channel Meow Auk ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton view kali ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau bermain game Evil Nun Maze yang satu ini, silahkan kalian cek aja di description di bawah, karena biasanya gue tinggalkan untuk link download, kecuali Android ya teman-teman masih pra-register. Jadi ya kalian pra-register aja, kalau misalnya udah selesai baru nanti otomatis akan ke-download ke handphone kalian. Ya, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!